sambangi tiga desa di Kecamatan Rimbo Ilir. Kasatgas 1 dipimpin langsung Kasat Binmas Polres Tebo, Ibtu Agung Purwanto, melaksanakan binluh operasi kepolisian dengan Sandi Bina Taruna Kebakaran Hutan dan Lahan dan Sandi Pekat 1 Siginjai. Materi binluh yang disampaikan berupa bahaya dan pencegahan serta ancaman pidana dari kebakaran hutan dan lahan, serta tentang pencegahan dan pemberantasan juga ancaman pidana dari perkara pekat. Dalam kesempatan itu diberikan pula sarana kontak berupa tongkat Polri sebanyak 10 buah kepada perwakilan Linmas. Adapun hasil yang dicapai, bahwa masyarakat dalam hal ini para perangkat desa Sarimulia, desa Sumber Agung, dan desa Giripurno sangat mendukung operasi kepolisian dan menanyakan sasaran dari operasi tersebut, serta memahami bahaya dan ancaman pidana. Dari Jambi, Brigadir Hotler Christopher Panjaitan, Babin Kamtip Mas Polsek Rimbo Ilir, Salam Tribrata.